termasuk tentang penegakan siap dapat. Untuk syarat konsumen untuk masuk. Belum ada pemberitahuan. Nah, jadi kita informasikan. Sekarang dalam hal penerapan pelaku usaha harus ada scan barcode di pintu masuk. Jadi ketika si konsumen tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi, entah dia berpaksa apa, dilarang masuk. Yang kedua, di bawah 12 tahun juga dilarang masuk.